دورات خير بها يزداد إيماني الله دورات خير بها يزداد إيماني الله قد انقضت ما أوحي لا عيشها الهاني قد انقضت ما أوحي لا عيشها الهاني دورات خير بها يزداد إيماني. Nama saya Muhammad Amirul bin Uthman daripada Singapura dan sekarang ni saya sedang belajar di Al-Azhar daripada di Mesir, insyaAllah. Alhamdulillah, kali ini dapat diberi kesempatan untuk saya mengikuti program daurah di Tarim. Setelah sekian lama, saya pasang niat dalam 6 tahun, 7 tahun gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Faktor pertama kerana di Singapura saya juga mengikuti belajar dengan salah satu seorang anak murid Habib Umar, iaitu Ustaz Hassan Saifurizal. Di Singapura juga kemudian diceritakan pula bagaimana BR di sini dan saya mula tertarik dengan keadaan di Tarim. The first ever time I step foot in this Tarim, insyaAllah macam perasaan tu banyak perasaan bercampur aduk, sedih ada, gembira ada, insyaAllah. Bahwasanya di dalamnya membimbing kita untuk menjadi seorang da'i dan membaca kitab secara berhalaqah, juga melaksanakan sholat berjamaah dengan Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz dan berziarah ke tempat yang bersejarah yang ada di kota Tarim ini. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk mendatangi tempat ini dan mengikutinya. Pada ketika Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia, tempatnya di Jakarta, yang mana di situ ada acara tablik akbar yang diselenggarakan oleh Majelis Rasulullah, yang mana bertepatan pada waktu itu sekaligus haul Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, pada saat itulah saya mengenal sosok beliau, nama yang besar, yang membuat seluruh para jamaah itu tertarik untuk fokus kepada beliau, sehingga membuat saya terdorong untuk lebih lagi mengenal sosok beliau yang mulia. Salah satu di antara ketertarikan Al-Fakir untuk mengikuti daurah di Darul Mustafa adalah dengan jangka waktu 40 hari, yang tentunya Sayyidil Habib Umar memiliki tujuan ataupun asrar tersendiri di angka 40 hari. 40 hari waktu yang paling pas, waktu yang paling cocok untuk kita bermujahadah. Tentunya mujahadah selama 40 hari ini, visi-misi yang Habib Umar tuliskan di dalam kegiatan daurah ini, bila dilaksanakan dengan ta'zim, dilaksanakan dengan sepenuh hati, tentunya akan memberikan athar, memberikan satu bekas yang tentunya akan melekat pada kepribadian para ashab daurah. Kesan yang pertama, kesan bahagia, kesan syukur. Kalau Tarim dibandingkan dengan Eropa atau Tarim dibandingkan negara-negara lain, Tarim akan kalah dengan pemandangan ataupun wisata-wisata yang lain. Hampir-hampir di sini tidak ada pemandangan yang bisa dijadikan apa bahan untuk foto, untuk potret dan lain sebagainya. Tapi Tarim menawarkan wisata ruhani. Yang wisata ruhani ini bagi Al-Fakir lebih mengasyikkan, lebih memberikan satu kesan daripada wisata-wisata lahiriah. Dan tentunya itu akan membawa kebahagiaan, membawa ketenangan. Maka layak bila seandainya Tarim ini dikatakan sebagai surganya dunia. Hebatnya Sayyidil Habib Umar, hebatnya murid-murid beliau yang membuat Al-Fakir merasa takjub. Bagaimana mungkin seorang Habib Umar dalam pengajian muwatta'nya setiap subuh dalam kegiatan daurah ini, Jalsatul Isnain dengan kajian tafsir Al-Quran, bisa menyandingkan, bisa menyelaraskan antara fikih dengan tasawuf, bisa menyelaraskan antara sirah dengan tasawuf. Tentunya ini yang dibutuhkan para talabul ilm, ini yang dibutuhkan oleh santri. Bagaimana kejernihan hati, di mana hari ini kita berada satu masa yang orang berilmu sangat banyak,
orang yang alim banyak, tapi alim yang memiliki hati yang luas, hati yang bersih, sehingga walaupun ilmu sedikit yang dimiliki, dengan hati yang bersih akan menusuk sanubari orang-orang yang mendengarnya. Jadi yang sepanjang 40 hari ini apa yang dapat? Nah, anda dapat tahulah, anda dapat mendalami manhaj Ba'alawi, khususnya di Darul Mustafa dan di Tarim. Dan dapatlah tahu perbezaan antara manhaj Ba'alawi, manhaj Azhari, dan dapatlah amalan-amalan yang sama macam amalan kita di Malaysia, di Asia Tenggara. Mudah-mudahan apa yang dapat masa daurah ni, dari segi amalan, akar, aurat yang amalkan sepanjang daurah ni, moga-moga dapat istiqomah bila pulang nantilah. Kemudian insyaAllah kita cuba bawa Darul Mustafa tu ke tempat kita. Ataupun kalau dalam Darul Mustafa tu ada nama program dia Bi'ah Mustafawiyah. Kita nak bawa Darul Mustafa tu ke tempat kita.